Panglima, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, ketemu lagi Pak Kapolri. Berapa usia? 14, Pak. 14? Berani? Iya. Ini Pak Panglima TNI, Jenderal. Beliau juga Pak Kapolri, Jenderal. Pas. Sekolah di mana? Santri sini. Alhamdulillah. Nanti yang kedua juga di sini ya. Oke, bagus. Temennya juga sama ya. Di sini juga, santri di sini. Wah, kalau udah ketemu Pak Santri, Pak Ano, remaja-remaja santri udah ke depan Indonesia semakin terbang tinggi. Amin. Ya. Amin. Jadi kita pisahkan laki perempuan. Oh iya. Ya. Kalau perempuan kosong baru diisi laki. Iya. Kelihatan kalau tempatnya anu santri. Matur nuwun. Alhamdulillah. Tapi nanti begini Pak Yayi, kalau seandainya ke depan ini target menjadi 2 juta, 3 juta. Nggih. Jelaskan kita akan ngejar. Siap, siap. Kalau di sini tempatnya kita juga tetap gunakan kan? Nggih. Iya. Kami nanti kita bantu. Kami juga ya, sudah koordinasi insya Allah ya, dengan ini sekarang ini ya. Sulsel sama Kodam kita kerjasama. Oh, gitu. DPW. Iya. Terus Kalbar dengan Polda. Polda. Ya. Ini. Pembicaraan dari, kalau Kalbar sudah selesai malah. Sulsel hari ini. Iya. Kemudian nanti kami juga sudah mohon, kami akan mendata wilayah. Ya. Wilayah yang mampu, kita minta nanti mohon petunjuk dari kepolisian dan Kodam untuk koordinasi dengan wilayah. Iya, iya. Untuk mengadakan yang sama di wilayah. Iya, iya. Ya. Memang target yang saat ini kita laksanakan untuk PPKM darurat Surabaya. Betul sekarang sekali. Sekarang kita akselerasi vaksinasinya. Iya. Biar segera herd immunity tercapai. Ini ya, bagusnya apa tempat ini? Terbuka sirkulasinya, luas. Sirkulasinya ya terbuka. Yeah. Seandainya kamar mandi juga. Ada, iya, kamar mandi. Ya. Dan terima kasih sekali ini kami didorong betul dan dibantu oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima, ini luar biasa ini. Iya, Pak. Kita beri motivasi ya, memang kita juga ngerahkan tenaga, kita bagi-bagi. Ya, TNI Polri kita bagi-bagi. Yeah. Tapi yang jelas kita bersama-sama siap, siap melawan pandemi ini siap. Perang yang sesungguhnya ini. Yes, siap. Musuhnya tidak kelihatan. Ini santrinya semua? Enggak, dan juga ada warga sekitarnya. Besok mulai warga kami yang sekitar Jakarta, di wilayah Jakarta. Kalau tadi pagi masyarakat sekitar. Tadi pagi sudah mulai jam 8. Oh iya, iya, mulai pagi. Kalau sekarang? Yang sekarang ini santri. Oh, santri. Ayo kita atur mengalir ini supaya nggak bergerombol aja. Iya. Ya, semoga Pak Panglima dan Pak Kapolri diberi sehat, ya, kuat, aman, ya, lancar, ya, barokah. Ya, saling support ya, pada masa begini ini memang. Ya. Terima kasih sekali. Monggo, matur nuwun. Like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.